bedanya kamu sama mertua kamu? Menurut saya 11-12. Karena mertuanya bikin ini, kamu balas ini. Mestinya justru kamu buat sebagai prestasi, sebagai menantu yang paling-paling apa gitu, yang lebih yang paling spesial gitu. Kita benar-benar rendah hati dan humble banget gitu. Buatnya malah seperti itu harusnya. Terus sekarang kamu pengen tahu nggak mertua kamu itu gimana kondisinya? Sebenarnya pengen tahu. Saya juga pengennya suami saya tuh dekat sama sama mamanya. Cuman pengennya semua baik-baik aja, jangan ada yang kayak dulu lagi gitu loh. Saya juga nggak mungkin batasin dia sama mamanya. Betul. Kalau mamanya bisa menjaga semuanya agar baik-baik aja, jangan lagi kayak dulu. Ya kenapa enggak gitu? Saya juga punya orang tua. Baiklah. Saya ngerti kok maksudnya. Kalau memang semuanya baik-baik aja, tentu Lisa juga nggak akan ngelakuin ini, bukan? Oke, baiklah. Di sini saya minta penonton, apakah ada yang bisa gampang jadi medium saya? Ada yang bersedia jadi medium? Datangkan seorang perempuan aja. Atau laki-laki pun? Laki-laki boleh. Laki-laki boleh. Laki-laki perempuan. Maksudnya kita mau manggil, ngundang supaya kita ajak bicara dan akhirnya pergi baik-baik gitu ya? Betul. Saya tuh udah ngerasain dari tadi keberadaan makhluk ini, tapi dia nggak mau keluar-keluar nih dari badannya. Malahan saya tuh gregetan, ngapain pakai ngumpet-ngumpet segala makhluk halus ini. Saya ngeliatnya ada di atas, tapi saya pengen banget supaya turun. Allah Akbar! Ini dipaku dan gak mungkin tiba-tiba lepas dari sini, Roy. Thank God, Bayu, kamu bener-bener. 2 cm lagi kamu kenal, Bay. Ini apa, Roy? Maksudnya apa? Keberadaan dia sudah mulai muncul. Jadi dia tuh udah mulai masuk ke studio ini loh, Bayu. Jadi dia tuh benar-benar mau masuk, tapi dia pengen milih badan orang. Makanya terjadilah seperti ini. Dia terusik ya? Terganggu? Dia terganggu. Justru itu yang saya pengen. Tunjukkan keberadaan kamu kalau kamu ada di sini. Dan benar, itu adalah bukti bahwa dia ada di sini. Ini yang sering terjadi, ini yang sering kerap kali terjadi antara makhluk halus dan manusia. Dia menunjukkan tanda-tandanya bukan memasuki orang, terkadang malah buat kekacauan. Saya pengen minta bantuan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gak ada siapa-siapa juga. Gimana ceritanya itu bisa lepas, itu jatuh, dan kamera satu katanya sampai error nih sekarang. Iya, justru itu nih. Ini gimana ceritanya bisa, ini awas, dia mau membahayakan yang ada di sini atau gimana? Iya, dia mau membahayakan yang ada di sini. Saya lihat dia udah datang kemari ya. Saya sudah fokus ya semuanya. Saya lihat dia muncul di sini sekarang. Tunjukkan lagi jika kamu ada di sini, tunjukkan lagi dan lagi. Mau apa kamu di sini? Tunjukkan lagi keberadaan kamu. Kamu ada di mana? Ini saya ngerasain ada suara-suara. Ya Allah.
kamu tahu Portergeist kan, mesti kejadian-kejadian yang di luar logika benar-benar bisa terjadi jika makhluk halusnya menyerang. Bentar, saya ingin bertanya pada teman-teman saya. Apa sebenarnya mau disampaikan sama lu gini? Kamu ikutin Bayu deh, tampaknya kamu gak aman. Saya mengundang Siti Jasmia datang kemari. Siti Jasmia. Baiklah. Saya mendengar suara. Dia sudah di sini. Dia udah di sini. Ini saya lihat dia yang melakukannya. Kenapa dia nyerang kita? Dia marah atau kenapa, Roy? Marah. Kenapa tangan kamu kayak gitu ya? Keluarin aja kalau kamu pengen melakukan sesuatu. Teriak sekenceng-kencengnya. Saya dengar suara-suara. Kamu dengar suara-suara gak sih? Kamu kenapa? Kamu bukan Lisa lagi ya? Saya minta piring, mangkuk. Ray. Ambilin mangkuk gue. Saya minta ada yang bisa tali gak ya? Atau dibanting? Kamu bisa jawab hanya dipegang aja tuh. Bisa dipegang. Kamu jawab. Kamu yang lakuin atau bukan? Iya atau tidak? Iya. Kamu yang bisikin dia supaya santet orang ya? Ya Allah, sorry.